Terima kasih rakan kita ada Iskandar dan Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan sampaikan beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Baiklah, sudah keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, kita mengharapkan apa juga aktiviti dan juga urusan di sekitar pada hari ini berjalan dengan lancarnya dan mendapat keberkatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya. Kalau ada, saya bacakan dulu beberapa makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang telah pun bermula pada 13 hari bulan Oktober yang lalu sehingga 30 hari bulan Oktober 2021, yang mana kawasan yang terlibat ialah sepanjang Jalan Simpang 766, Jalan Sungai Lalit dan kawasan sekitarnya dan juga di sekitar kawasan Andulau, ya, yang mana ianya disebabkan oleh kerja-kerja way leaf clearing of overhead lines and poles yang akan diadakan di kawasan tersebut bermula jam 12.30 hari sehingga jam 1.30 minit petang. Dan juga satu lagi makluman, Auda, yang mana pada petang nanti, insyaAllah jam 1.45 minit petang, akan diadakan satu program keagamaan senegara bagi bulan Oktober tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi, yang mana pada kali ini akan dijalankan, ya, secara dalam talian. Dan kepada anak-anak murid di sekolah-sekolah agama di daerah Belait ini khususnya, bolehlah merujuk, ya, kepada guru-guru sekolah masing-masing, yang mana program tersebut akan dijalankan secara dalam talian menggunakan aplikasi Microsoft Teams, ya, insyaAllah pada jam 1.45 minit petang nanti. Baiklah, Uda, itu dia beberapa makluman dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Walaupun kemajuan teknologi dapat melahirkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan bahan bacaan seperti internet, namun peranan buku untuk mengasah dan memperkayakan minda dengan ilmu adalah tidak boleh dilemahkan oleh sebarang alat lain termasuklah internet. Setiap pembaca pasti mempunyai minat terhadap genre yang berbeza. Secara purata, golongan yang membaca sebuah buku seminggu atau 50 buah buku setahun didapati mempunyai taraf kualiti kehidupan yang tinggi. Membaca novel sering dianggap sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu. Padahal kegiatan ini sangat bermanfaat bagi otak seseorang. Novel yang mempunyai plot dan cerita yang menarik dan ada elemen kejutan di dalamnya mampu membuatkan pembaca ingin tahu dengan lebih mendalam tentang isi buku tersebut. Buku yang membentuk cerita secara tidak langsung membuatkan orang lebih rasa keseronokan yang membaca. Seterusnya, lebih suka membaca. Kalau dulu memang indah minatlah. Macam di kedai buku pun, novel apa kan ni? Memang kurang menariklah rasanya. Tapi sebenarnya kawan-kawan yang menjadi puncalah menjadikan saya sendiri minat untuk membaca novel. Jadinya diorang pun memasukkan ke dalam satu grup. Orang kata ini grup bookworm. Jadinya dalam waktu sambil bertukar pendapat, ditanya juga kenapa diorang suka membaca novel ini dari penulis yang mana. Ceritanya yang macam mana yang diorang suka. Lepas itu dari sanalah bertanya kenapa diorang suka penulis yang ini. Jadinya diorang pun memberitahu, cubalah baca, kata diorang kan. Kalau diorang menerangkan sendiri pun ketani macam indah percayalah. Jadinya mencubalah untuk membaca. Yang sebenarnya kalau kan membeli novel di dalam negara tani sendiri memang kurang puaslah dari mendengar dari cerita-cerita dalam klub bookworm. Jadinya kami pun kadangnya macam ada membuat plan untuk ke pesta buku kan, dari sana boleh mendapatkan bermacam-macam
jenis novel, lepas tu boleh berjumpa dengan penulis sendirilah. Dan salah satu kepuasannya bila berjumpa dengan penulis sendiri ni, kita boleh berjumpa, berinteraksi dengan penulis, boleh bertanya dari mana minat menulis, dah sudah berapa tahun, lepas tu dari mana ia mendapat idea dengan cara penulisannya yang boleh menarik orang ramai untuk membaca penulisannya dari satu novel ke satu novel tanpa putus. Okay, dan ia pun setiap peminatnya, macam kami sendirilah, setiap peminatnya yang membeli hasil karyanya tu, ia menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberi tanda tanganlah kepada semua novel yang kami beli dengan nama-nama kami sendirilah. Banyak buku yang mempunyai idea dan mesej yang hebat. Di dalam novel, selalunya akan dicipta pelbagai watak manusia dan kesemua mereka mempunyai ujian dan cabaran masing-masing. Malahan juga terselit akan pergelutan hidup di dalam diri manusia. Kegemaran kebanyakannya macam cerita berkisarkan keluarga, pengorbanan, realiti kehidupan. Kebanyakannya yang itulah. Yang itu memang adalah angka saya sendiri. Ia pun adalah salah seorang sastrawan. Ia ada menerbitkan hasil penulisannya sendiri. Cuma untuk menaruh minat dengan hasil penulisannya tu memang ada jauh berbeza sedikitlah, sebab dengan jalan cerita penulisannya yang lebih kepada sastra, dengan bahasa-bahasa penulisannya yang jauh beza dengan hasil dengan novel yang berkisahkan yang masa ini dibacalah. Membaca buku tetap berbeza dengan melayari internet. Membaca buku tidak dibatasi oleh sebarang tempat dan waktu. Di mana saja dan waktu apapun kita boleh membaca berbanding dengan melayari internet. Membaca ni bukan sekadar mengisi masa lapanglah. Ianya boleh dijadikan pengajaran kerana intipati cerita oleh penulis itu sendiri dari realiti kehidupan. Jadinya yang baik itu dijadikan tauladanlah, dan yang sebaliknya dijadikan pengajaran untuk semua pembaca-pembaca masa ini. Kini koleksi Dayang Salina melebihi daripada 500 buah novel dan berharap satu hari nanti beliau akan membuka mini perpustakaan agar apa yang beliau nikmati dengan membaca novel dapat dikongsi bersama dengan pencinta-pencinta novel yang lain. Biar apapun jenis buku bacaan yang dibaca mengikut minat masing-masing, biarlah ia memberikan pengajaran dan tauladan dalam menjalani kehidupan seharian. Buku juga mampu membawa pembaca ke dimensi yang berbeza, seterusnya melatih daya imajinasi, kreatif serta memperkembangkan emosi IQ pembaca.